Jakarta International Stadium dan sekarang di sini lagi ada event ya, internasional yang Cup antara Barcelona U18 melawan Atletik Madrid U18 nanti jam 9 main ya. Nah, tapi gua nggak mau nonton itu, nah nanti gua nonton di jam 3 ya, antara timnas U19 melawan Bali United U18-14. Gua agak lupa, sekarang gua mau mereview juga kira-kira di stadion baru ini di sini nih seperti apa sih dalamnya. Penasaran gua juga mau lihat dalamnya gimana. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, nah sekarang gue lagi jalan nih menuju masuk ke dalam stadion nih. Gue masih ada di bagian depannya ya. Lagi jalan nih. Tuh. Gila, gede banget stadionnya ya. Tinggi banget. Kalah GBK juga sama JIS. Tapi yang kurang dari stadion ini katanya itu ruang parkirnya. Nah, dari regulasi FIFA mestinya dengan penonton 82.000 seharusnya ada 5.000 parkiran untuk mobil lah ya, 5.000 parkir untuk mobil. Nah, tapi di stadion JIS ini hanya ada 1.500 doang gitu. Nah, jadinya tapi sih kata Pak Gubernur makanya ini JIS ini terintegrasi sama angkutan umum seperti busway, nanti ada MRT atau LRT lah, sama angkutan umum juga disediakan di sini. Tapi sih yang masih gue lihat di sini cuma Transjakarta doang yang tersedia gitu katanya, jadi nggak terlalu banyak juga di sini lahan parkir ya gitu. Jadi kita masuk ke dalam. Nah, ini dari segi pengamanannya sih oke banget nih ya. Ini brimob mobil polisi sedang berjaga di sini. Tuh. Suasananya. Nah, Mas. Iya. Oh, ini ya, ini jalan busway ya. Dari busway jalan dari sana itu dari ujung ke bagian atas. Gitu, guys. Ini juga ada Royal Trans Busway. Tuh nih, kalau ini pemain masuk nanti dari sana kita lebih dekat lagi. Lihat. Nah ini pintu VIP-nya nih, Stadion JIS ya. Ada VIP-nya. Tuh. Lagi bongkar muat. Di West Lobby, ternyata West Lobby ini VVIP di sini pengamanannya cukup tetap juga ya. Dan ini untuk permain masuk di sini. Tuh guys. Nah, tapi kita dari media dari sana tuh ada dekat parkiran pintu masuknya. Nah ini oke, sekarang kita masuk ke lift. Nah ini kita sekarang ke lantai 2 ya. Oke, lantai 2 ini ruang media di lantai 2 Mas ya. Gue sama kameramen gue nih. Iya. Gampang banget tuh. Oke, keren ya. Stadion naik lift, jarang-jarang kan Mas? Stadion naik lift kan? Biasa kita jalan aja. Terus, nih ini ruang media entrance ya. Nah, kita masuk guys ke dalam JIS. Aduh gila, ini media centernya nih. Nanti kalau misalnya wartawan-wartawan gitu ya mau upload gambar atau ngirim-ngirim gambar dari sini nih. Bagus banget ya. Kita lihat dulu deh media centernya. Belok sini ya. Tolong langsung. Nah, ini media centernya. Gila. Keren abis. Nah ini tadi media center tadi ya, kita masuk dari situ nih, dari sini masuk ini masuk. Nah kita sana lagi sekarang nih, kita mau ke tribun. Oke, ini dia tribun. Wih gila. Nah kok sini sih? Ini gak sih? Wih, gila, kita paling atas ini ya. Nah guys, kita paling atas ya pertanyaan ini. Dengan susunan pemain cadangan. Nah, ini guys, gue lagi ada di lantai pertama nih. Lantai pertama, lantai 3. Ini lantai 3 nih, tribun pertama ya. Ini belakang gue ini para undangan nih lagi pada masuk nih untuk ngantri duduk di tribun itu. Belakang gue nih ya.
Kelihatan nggak sih tribun bawah-bawah? Nah itu pokoknya lah situlah. Nah, ini kalau dari dekat nih ya, kalau gua lihat ini tuh dekat banget dari lapangannya. Secara overall sih menurut pandangan gue ini lapangannya bagus banget ya, luas banget, gede banget ini. Dari kita yuk kita lihat lagi yang lain. Nah dari lantai corporate box lantai 6 sekarang gue mau ke lantai 7 nih. Lantai 7 tuh gue mau lihat paling atas, kira-kira gimana sih sensasi menonton paling atas. Nah kalau kalian dapat paling atas ya gitu, buat gue kamera dah. Nah ini paling atas nih, nontonnya, oh ya sini ya. Nah kita tribun paling atas. Kan mas tribun mas ya? Tribun ya? Oke sip. Nah, ini kita di tribun paling atas. Tuh bagian sana gue coba gimana sih kira-kira nonton paling atas di stadion JIS ini. Karena kalau paling bawah pasti kelihatan dong. Tuh, jadi kita sana ya. Nah, paling atas kita belum tahu nih, kira-kira gimana nih sensasinya, masih kelihatan pemainnya atau hanya cuma titik-titik aja. Penasaran kan, yuk. Waduh, yang atas. Tapi emang agak curam sih sini, tangganya curam ya, nih, tuh. Tangganya curam banget, tapi udah rapi semua sih. Kita coba aja. Ada kanannya guys, ada kanannya guys sebelum mulai nih, satu. Tuh, mulai. Oke, lanjut kita ke atas. Guys, kita coba paling atas. Tuh. Paling atas nontonnya gimana? Lumayan juga, guys. Nah, nih, paling atas nih. Entok. Kira-kira gimana sensasinya? Oh. Tuh. Masih kelihatan sih. Ya kalau menurut gue ya, ini paling atas banget nih ya. Dari Stadion JIS. Masih nyaman sih. Duduk di sini paling, ini pojokan banget nih ya. Tribun paling pojokan. Kalau lihat tengah sih lebih nyaman lagi nih. Karena tadi ada ininya nih. Ada pagar ini yang bikin gak nyaman kalau dapat corner bagian kiri. Kalau bagian kanan sih masih aman ya. Ya overall sih masih nyaman. Duduk di paling atas karena nih tinggi banget ya. Itu juga ada lagi tuh paling tinggi tuh orang nonton di atas tuh. Tinggal bagian atas doang sih masih sedikit-sedikit di mesti ditacap juga nih. Dari Stadion JIS. Tapi overall oke. Okay. Nih ya, aku balik lagi ya. Nah, kita flip. Tuh nih, begini nih. Nah, kalau misalnya ada corner bagian situ, bagian sini nih kita kehalang nih yang pagar ini nih. Kalau misalnya corner bagian ini masih bisa nih. Tuh. Nah guys, tadi kan kita lihat tuh di bagian, maksudnya tadi kita di bagian pojok situ ya. Masih ada pagar, nah sekarang kita di bagian tengahnya nih pas nih. Kira-kira gimana ya sensasinya? Itu di bagian atas sono tuh. Kita ke atas lagi. Tinggi banget. Masih kelihatan sih. Mainnya. Ini pas belakang gawang. Kita duduk, tuh. Pemainnya sih masih kelihatan ya. Masih kelihatan jelas, apalagi di sini enak banget sih, pas banget nih posisi untuk nontonnya. Nah ini Bali United lagi mencoba menyerang, jadi cuma penonton bagian sana doang tuh, bagian barat doang. Yang timur sih masih kosong, semuanya masih kosong. Ini paling tinggi nih. Nah, tapi ini atapnya yang tutup ini belum, nggak tahu ya, ini belum berfungsi sih kayaknya sih, belum mulai karena masih di renov-renov juga nih, masih ada pengerjaan juga tadi pas gua lewat situ juga. Ya masih banyak tukang-tukang tuh di atas. Masih belum bisa ditutup, nanti mungkin di grand launching ya. Kita lihat kayak gimana kalau misalnya ditutup stadion ini. Ini gua emang dari dulu sih pengen review bagian atas. Nah guys, gua udah paling atas nih. Tadi kan di pinggir. Di pinggir itu nggak bisa lihat ke kiri karena ada pagernya. Nah ini gua paling tengah, paling atas banget nih tembok nih. Udah gak ada tribun lagi nih, belakang udah tembok. Belakangnya apa paling atas. Ini sih overall masih kelihatan ya pemain-pemainnya. Masih nyaman untuk ditonton ya. Gak terlalu ini banget sih, masih kelihatan nih.
Apalagi dari atas ini kelihatan tuh polanya. Ini mainnya 4-1-3-2 untuk timnas All Star U20. Dari dulu sih emang kalau misalnya ke stadion ini sih gue pengennya paling atas gitu. Mau lihat sih gimana sih kira-kira masih nyaman kah untuk ditonton. Ternyata setelah gue lihat-lihat ini masih nyaman banget untuk ditonton. Masih kelihatan ya. Ini lagi nyerang nih timnas Indonesia. Gol. Gol. Tukar telat itu. Suasananya ya, ambiensnya begini nih kalau habis gol. Tuh. Gol, dua-duanya. Salah tuh gol-gol juga. Kelihatan nggak sih? Enggak ya, dari sini jauh-jauh banget kayaknya. Tuh, Indonesia All Star U20 baru aja gol ini 1-0 ya kedudukan. Gile, masih kelihatan kok, masih enak untuk ditonton, nyaman. Gitu aja sih dari gue ya, adalah gue mau balik lagi ke tempat media wartawan di sana tuh di Corporate Box Lantai 6. Oh ya guys, minusnya nih kalau kalian misalnya nanti dapat tempat duduk paling atas kayak gue gini nih. Sini nih paling atas gini. Hati-hati naik atau turunnya aja ya, karena sih sini sedikit agak curam ya kalau menurut gue. Jadi kita harus lihat ke bawah juga, jangan bengong, jangan lihat pandangan ke lapangan dulu ya kalau turun ya. Lihat tangganya, karena ini curam banget nih, jatuh sedikit kita sampai guling-guling ke bawah situ. Nih. Agak curam soalnya. Ini. Hati-hati ya guys. Udah gitu aja sih, cuma pengen ngasih tau aja ya, kalau misal kalian nanti nonton Persija atau nonton timnas Indonesia main di sini itu nih, tadi curam soalnya. Kalau bagian bawah itu tuh, bagian bawah situ masih enak soalnya, masih agak ya, masih agak nyerong gitulah, kayak Old Trafford sih lah, Old Trafford. Cuma sini agak curam ya, jadi kita balik lagi ke bawah nih. Tuh masih curam nih, mesti hati-hati. Nah, ini sekarang gue udah turun dari tribun atas ya. Karena gue mau menuju ke Corporate Box lantai 6 nih. Kita tinggal turun satu lantai doang. Ini masih ada pengerjaan-pengerjaan nih stadionnya. Tinggal nunggu grand launching aja karena ini masih soft launching event IEC ini. Puasa-puasa kita keliling-keliling nih stadion. Nih, belakangnya stadion. Ini kita lagi di bawah tribun nih. Jadi lupa, tadi di mana ya turunnya ya? Ini pojokan nih. Oh, bagian sana. Oke, nah guys, sekarang gue sudah ada di tribun Corporate Box. Nah, ini kursinya, tunggu ya. Nih, kursinya yang kelihatan gak sih ini? Kursinya kayak sofa-sofa gitu, cuma nggak terlalu sofa sih, cuma enak sih empuk untuk kursinya. Nih, duduk bagian sini, nyaman banget ya. Ini untuk Corporate Box doang dari perusahaan-perusahaan ya yang bisa duduk di sini. Kalau misalnya penonton, gua nggak tahu ya. Kalau misalnya penonton biasa gitu, kayaknya umpan di sini deh, bagian di sana sama di ujung-ujungnya ini Corporate Box semua nih. Palingan di atas bisa, sama di bagian bawah masih Corporate Box, bawahnya lagi itu di lantai 3 baru bisa untuk penonton biasa gitu guys. Tapi sepenglihatan gue nih untuk nonton dari Corporate Box kurang nyaman karena ini ada kaca-kacanya di sini nih. Ini kaca, maksudnya kaca anti peluru bukan sih? Ini anti peluru ya? Oh iya, nah, ini kacanya ini kaca anti peluru, jadi lumayan tebal juga sih. Ini iya bener, kaca tebal banget, kaca-kaca peluru, jadi kurang nyaman ya kalau menurut gue ya. Karena kalau kita duduk sini, nah ini bagian untuk di bawahnya ya, untuk bagian di bawahnya itu masih ketutupan sama kaca, karena kacanya ini kalau bisa dibersihin masih ada bekas garis-garisnya gitu. Itu kalau bagian gawang sananya lagi itu ujungnya. Tambahan waktu 4 menit. Oke, nah ini tambahan waktu 4 menit untuk
selesai babak pertama nih antara Indonesia All Star U20 melawan Bali United U18 gitu. Oh ya, tadi lanjut lagi ya. Karena kalau nonton di sini itu kurang nyaman, meskipun duduknya sih nyaman, tapi untuk penglihatannya ini bagian sana sih masih kelihatan, cuma kalau bagian untuk bench pemain sama di bagian-bagian dekat kita nonton ini itu masih tertutup kaca, kacanya juga masih kurang bersih. Coba kalau misalnya kacanya agak bersih gitu mungkin masih enak dilihat ya, gitu guys. Nah ini yang gue bilang tadi ya, ini ada kaca gitu. Setelah kaca itu bagian sana itu baru bisa nonton itu. Ini ada kacanya, ini kacanya ini kalau misalnya kurang bersih ngelapnya, nah itu masih ada bercak-bercak gitu guys. Nah ini kursi-kursinya, ini kursi-kursinya nih. Ini bagian media juga sebelah sana, corporate box, hanya untuk undangan-undangan aja sebenarnya. Turun ya, oke gitu. Nah tadi setelah kita dari tribun di sini nih, corporate box di depan, nah habis kalau misalnya half time gitu bisa nyantai-nyantai di sini nih. Ini enak banget nih, ada AC-nya dingin, nyaman banget ya, ada TV-nya juga. Bisa sekali nonton juga dari sini nih, di bangku-bangkunya. Ini juga lagi bangkunya mengarah ke stadion nih, terang banget ya gitu nih. Kacanya juga bagus, bersih. Ini anti peluru juga mas? Iya, ini kacanya juga anti peluru ya, jadi aman lah ya. Nah ini untuk ruang santai corporate box ya, bagus banget nih, ada minum-minumnya sediain. Nah ini ada audionya juga, udah merek Bose. Nah ini tuh point of view ke stadionnya seperti apa, seperti ini nih suasananya. Ini suasana di tribun utama nih, tribun utama bawah lah pokoknya nih. Kita bisa lihat mainnya lebih dekat lagi di sini. Tuh, ini ramai nih nontonnya di bawah. Untuk nonton juga lebih dekat ya, lebih enak nontonnya daripada di atas. Ya. Nah, sekarang gue udah ada di tribun bagian bawah nih sama abang siapa bang? Gunawan. Bang Gunawan. Nah abang, kira-kira nih menurut abang nih stadion ini gimana nih bang? Waduh, mantep banget dah. Kan katanya baru ada di Indonesia ini doang nih, yang apa kapasitasnya juga bagus, standarnya internasional, bahkan katanya 10 besar dunia ini. Wih. Ya kan? Benar-benar. Iya. Tapi ini abang duduk di bawah sini gimana nih bang? Tadi masuknya gimana bang? Sulit gak bang? Masuk sih nggak sulit. Di sini juga pandangan juga bagus. Enak ya di bawah. Enak, ya? Paling bawah ini udah enak. Dekat yang enak yang nggak ada trek larinya ya? Nggak ada trek larinya ini. Cuma memang agak sempit juga sih ininya. Apa nih. Ini kira-kira nih, bangkunya kakinya nih, ya. Kakinya agak sempit nih ya. Terus apa lagi bang kira-kira bang yang kurang dari stadion ini bang? Apa ya? Kayaknya udah bagus sih. Udah lengkap semua ya? Oh, udah bagus. Lampu bornya lampu nih ya? Iya. Lampu bornya lain. Terus apa lagi bang? Kalau bagusnya dah? Apa lagi dah? Bagusnya tuh lihat tuh di atas. Apa itu? Belum ada tuh ya? Nah, iya, nanti katanya kalau hujan kan dia bisa nutup tuh. Nah kita nontonnya jadinya ya? Iya. Jadi kita nggak kehujanan. Panas juga tadi kan terik, nggak terlalu terik. Nggak terlalu terik banget ya. Jadi enak, kita nyaman nontonnya ya. Nyaman, enak. Eh tadi itu kata Bang Gunawan sih lapangannya udah oke banget. Jarak pandangnya, jarak pandangnya udah enak ya, dekat di sini ya. Mantep banget. Mantep banget ya. Gila, lebih dekat banget sini. Beda sama GBK, kalau GBK kan kayaknya agak gimana ya. Trek lari lebih jauh ya. Ini kalau ngata-ngatain lawan enak ini ya. Jangan. Nggak tekor, nggak semprit gitu. Nggak boleh ya kata-kata lawan. Tapi kalau enak nih kalau misalnya kita kalah gitu, bisa Persija kalah. Iya. Lalu siapa gitu, enak nih nyerokin nih. Iya. Gimana gitu kan. Tapi keamanannya mantep di sini. Iya mantep ya, keamanannya ya. Ada penjaganya juga di sini. Enak sih. Ketat banget sih ini. Penglihatan. Petalangnya banyak ya. Penglihatan juga enak sini ya. Iya. Gila. Jadi yuk kita lanjut nonton lagi. Duduk bang, kali nggak ngerung bang. Nah nih guys, di luar sini menu banget bang ya, di luar bang ya.
Di luar mendung banget, tapi di sini terang banget nih. Ya, kita lihat nih ya lapangannya tuh. Nah tuh, ini meskipun di luar tuh agak gelap ya, kayak mendung nih. Di bagian selatan sih katanya ada udah hujan, tapi di lapangannya terang banget, pencahayaannya bagus sih. Dari sisi pencahayaannya sih stadionnya udah oke banget. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, ini skor masih 1-1 nih, imbang antara Indonesia All Star 20 melawan Bali United U18. Nah. Skor 2-1 kayaknya nih terakhir lah Indonesia menang lah 2-1 nih terakhir. Brilian Aldama golin melalui titik putih guys. 2-1 Indonesia menang All-Star. Nah ini nih guys, di bagian paling depan nih sepi nih karena agak repot kayaknya nih bagi orang yang kecil ya. Mesti nonton agak repot nih, itu kayak bapak-bapak ini aja repotan nonton. Tapi meskipun ini ada ini ya, ada lubangnya gede nih, cuma kayaknya nggak leluasa aja kalau nonton di bagian depan ya. Tuh ini sepi ini bagus sih, padahal bagian sini rame nih tuh. Karena lebih di barisan keduanya lebih enak nontonnya daripada yang barisan pertamanya nih tuh. Susah nontonnya tuh. Bapak-bapak aja sampai ngundik-ngundik bagian nontonnya. Nah untuk toilet penonton sini kita toilet dulu lihat ya. Ini ada buat disable ya, difabel. Oke sih, keren banget. Oke keren banget. Nah sini toiletnya, wah mewah sih untuk toiletnya ya. Ini banyak lah untuk penonton sih, lumayan gede. Tuh guys, wah banyak lah. Guys, setelah dari tribun tadi, sekarang kita ke ruang press conference. Tuh kan, ruang press conference-nya keren banget ya. Rapih, luas gitu. Nih. Ini dari media-media naro kamera nih. Oke, okay. Selamat sekali lagi dan juga menciptakan gol kemenangan nih bagi Indonesia All Star. Bagaimana perasaannya, bagaimana melihat dari pertandingan tadi? Pertama perasaan saya pasti senang karena bisa membawa tim saya juara, menang. Tapi yang terpenting permainan kita, kita dapat pelajaran pertandingan hari ini bahwa umur tidak bisa dipandang remeh. Meskipun kita mayoritas pemain ada di atas mereka umurnya, tapi kita terbukti kita kewalahan, bahkan kita hampir kalah, kita kebobolan. Nah, itu bagi saya pelajaran yang penting, karena kedepannya saya akan menghadapi pertandingan-pertandingan yang lebih berat mungkin. Bahkan lawannya lebih besar, umur lebih tua. Jadi saya dan anak-anak berharap dan bersyukur hari ini kita bisa menang. Tangan untuk Indonesia All Star. Jadi
deh guys, mungkin segitu dulu ya. Oh iya, tadi ada evaluasi juga dari pelatih Bali United. Katanya sih evaluasinya hanya di rumputnya aja. Katanya di rumput di bagian dekat, rumput di bagian apa sih namanya? Penalti bagian selatan kayaknya. Itu sih agak bergelombang sedikit aja. Karena kan ini rumputnya mungkin, ini rumput hybrid ya, ada karpetnya juga. Mungkin dari rumput sintetis kan karpet otomatis kan, sama rumput biasa campuran juga. Itu mungkin yang bikin rumputnya agak bergelombang di bagian kotak penalti ya, bagian selatan kayaknya sih. Selatan, ini pokoknya belakang gue ini nih. Nah ini, ada kotak penalti, itu di bagiannya kayak ada yang bergelombang itu. Kayak karpet gelombang gitu lah, kayak mau copot gitu. Kayak cuma itu aja, karena stadionnya ini bagian tengah sih agak naik sedikit, terus bagian kanan-kirinya itu agak rendah. Mungkin karena air nanti, kalau misalnya hujan atau apa gitu turun ya. Tapi kalau hujan mah, bisa ditutup atasnya kan. Tapi sini belum bisa, kayaknya belum tertutup ya. Masih terbuka lebar. Itu guys. Udah ya, tadi kita udah semuanya. Kita ke media center juga udah. Tadi ke bagian atasnya juga udah. Terus kita ke toilet untuk penonton juga udah. Dan lagi, nonton di bawah juga tadi kita lihat udah juga. Udah kalau gitu, tapi sini dulu, sampai di sini dulu segmen Stadium Traveler di Jakarta International Stadium. Bye-bye.